Perut wanita ini memiliki ingsan. Dia tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Tiba-tiba kakinya menjadi lebam-lebam biru dan bersisik. Dia coba membersihkan sisik di kakinya. Wanita ini panik dan hanya bisa menangis. Di pagi hari saat wanita ini baru bangun dari pingsannya, dia melihat kakinya telah berubah jadi ekor ikan. Wanita ini semakin panik dan membutuhkan air. Dia pun merangkak pergi ke toilet lalu berendam di sana. Dia membuat isi rumahnya menjadi banjir karena sekarang wanita ini bisa hidup jika ada air. Wanita ini pun menghubungi adiknya untuk meminta bantuan. Saat adiknya datang, dia sangat syok melihat kondisi kakaknya sekarang telah berubah jadi putri duyung. Si adik pun menyeret kakaknya untuk dinaikkan ke mobil lalu dibawa ke laut. Wanita itu pun merangkak masuk ke air. Akhirnya wanita ini hidup di laut selamanya sebagai putri duyung.